Beredar video memperlihatkan wanita dan pria bertengkar di pinggir jalan. Video itu diunggah akun Instagram Romansa Sopir Truk, Minggu, 19 Desember 2021. Seorang wanita menarik pria yang tengah mengendarai motor, diduga mereka adalah sepasang kekasih. Mereka bertengkar di pinggir jalan, tanpa memperdulikan pengendara yang lalu lalang. Ia terus berteriak dan menunjuk-nunjuk pria yang langsung pergi. Namun, pria itu ternyata hanya memajukan motornya. Ia lalu menepi di sebuah warung bakso dan mie ayam khas Wonogiri. Nampak pengendara lain terhenti saat melihat keduanya. Mereka lalu menepi di warung bakso dan mie ayam khas Wonogiri. Ditenangkan pula oleh warga sekitar. Tak diketahui penyebab keduanya bertengkar. Warganet pun menanggalkan komentar yang beragam dalam postingan tersebut. Ada apa ini? Ada apa? Hei! Tapi motorku macet, Pak! Hei, siapa ada yang mau cekap polisi?